Hubungannya dengan kewirausahaan, entrepreneur membutuhkan percaya diri, tanggung jawab. Oke, sudah? Ya. Yang keras, Rafa. Halo semuanya. Hai. Saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafa Abdullah Sulega, Abdullah 38 dari kelas Makan. Menurut saya video tadi menunjukkan bahwa jika Anda berniat sangat-sangat berniat dalam menggapai suatu mimpi, mau Anda penyandang disabilitas,
jika Anda memiliki kekurangan itu tidak akan membatasi kalian untuk meraih mimpi kalian. Dan juga sebagai manusia yang sempurna seperti saya sendiri, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mengucilkan orang-orang seperti penyandang disabilitas tersebut. Berikut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Halo semuanya. Hai. Saya Bifarel dari kelompok 1. Saya absen terakhir. Dari yang saya dapat dari video itu adalah, dan yang membaca dengan kewirausahaan adalah, jika pantang menyerah, rasa ingin mencapai keberhasilan, dan juga sikap percaya diri. Dengan ketiga sikap itu, kita dapat mencapai kesuksesan dalam kewirausahaan. Seperti ini saja. Oke, kita berikan aplaus. Lagi satu kata. Jangan, cuma satu kata aja. Intinya kita tidak boleh pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Oke, ya sip. Ya, kita beri. Siapkan gerakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Jadi saya mendapatkan kabar dari atasan dari Telkom Bank Indonesia bahwa ada transaksi narkoba yang akan dilaksanakan pada malam ini. Tepatnya yaitu di kawasan di daerah depan kecamatan Bekasi Selatan. Oleh karena itu, mari kita tangkap secara bersama-sama agar kita bisa mengurangi penyebaran narkoba pada daerah Kota Bekasi. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Siap tangkap. Tangkap. Ini mas pesanannya rasa goreng spesial bergiga sama air teh mineral dari 18 mas. Terima kasih mas. Udah oke okay, kita ayo 1, 2, 3 Thank you.